Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan ujian kerja praktek ya untuk kelompok kerja praktek pada proyek pembangunan gedung kuliah terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Ada 3 orang mahasiswa. Satu, Juheri Rizki Wiki Tatama, NPM 173110356. Yang kedua, Hari Prima Putra, NPM 173110482. Yang ketiga, Erian Kusuma, dengan NPM 173110802. Ya. Adapun tata cara, ya tata cara ujian, mungkin dari sistem penilaian dulu. Jadi sistem penilaian saya bagi jadi 4. Ya, yang pertama laporan. Jadi laporan itu porsinya 25% yang akan saya nilai. Kemudian selama ini ada asistensi termasuk persentase hari ini. Ya, nanti persentase singkat saja nanti, ya. Itu 25%. Ya, jadi yang saya katakan persentase dengan selama kita asistensi. Ya, ada tanya jawab dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah porsi nilai ujian. Nilai ujian juga 25%. Yang keempat miniatur 25%. Nanti nilainya akan kita bagi rata. Ya. Nah, bagi yang laporan selesai, miniatur selesai, itu sudah dapat porsi 50%. Ya, jadi untuk kerja praktik kayaknya saudara sudah bisa membayangkanlah ya. Nah, nilainya sudah di atas 50 itu. 50% kan sudah selesai ya, laporan selesai, miniatur sama sudah dilakukan juga asistensi secara rutin ya. Kemudian baru hari ini porsi ujian. Nah, jadi jangan terlampau tegang juga ya, karena porsi ujian ini 25% yang untuk hari ini ya. Nah, kemudian tata cara berikutnya adalah setiap mahasiswa dipersilakan menyampaikan apa yang paling dikuasai ya. Jadi selama kerja praktik di lapangan apa yang paling dikuasai dipresentasikan, tidak perlu pakai PowerPoint atau PPT ya. Tentu selama kerja praktik di lapangan tentu mahasiswa tahu ya, selama ini yang paling dipahami, yang paling dikuasai, yang paling menarik apa itu. Nah, sampaikanlah tidak lebih dari 5 menit. Nah, selesai. Mahasiswa yang bersangkutan secara berurutan dari yang 3 orang ya, baru diadakan tanya jawab. Nah, di session tanya jawab tentu kita beri kesempatan kepada mahasiswa yang memberikan apanya presentase ya. Terus boleh saja dijawab oleh rekan-rekan yang lainnya setelah itu ya. Jadi kalau misalnya tidak terjawab, nyusul rekan yang lain-lainnya ya. Itulah tata cara ujian kita. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke presentase? Kalau ada silakan. Pak. Iya. Untuk presentasenya ini tentang tinjauan kita atau boleh hal lain gitu, Pak? Mana saja yang dianggap tadi saya mengatakan yang paling dikuasai, yang paling menarik, ya. Karena saya akan mulai bertanya dari yang dipresentasikan. Nah, tentu menurut mahasiswa
yang mana yang paling dikuasai, yang mana yang paling dipahami, dan yang paling menarik ya selama kerja praktek. Oke, yang lain, pertanyaan yang lain. Cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Boleh, silakan siapa mau duluan atau berurut? Berurut saja, Pak. Sesuai dengan laporan ya. Iya. Oke, yang pertama kita ya, silakan Juheri Rizki Wiki Pratama dengan nomor MPM 17311-0356. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Juheri Rizki Fiki Pratama dari kelompok kerja praktek Poltek Bengkalis. Sharing, Pak, ya? Sharing mengenai selama di ya. Magang yang menarik. Menurut saya, ya, baik Pak. Menurut Boleh. Saya yang menarik ketika kami melaksanakan kerja praktek itu menurut saya sesuai dengan apa yang saya tulis Pak di tinjauan khusus, yaitu bagian slope, Pak. Walaupun sebenarnya waktu kami tiba di sana bagian slope sudah selesai, Pak. Sudah selesai, tapi menurut saya ini menarik untuk kami pelajari dan saya bahas. Maka dari itu waktu saya mengerjakan tinjauan slope khusus, saya mencari referensi dari berbagai jurnal, laporan teman, bahkan sampai bertanya di Google untuk menanyai bagaimana sih slope, fungsi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di sini waktu saya KP di Bengkalis, Poltek Bengkalis. Saya perdana melihat sebuah slope dengan ukuran yang cukup besar, sekitar 50x60 kalau tidak salah, Pak. 30x60, maaf, Pak. 30x60. Yang mana sebelumnya waktu saya ikut-ikut kerja praktek atau ikut-ikut melihat proyek, itu tidak sebesar ukuran tersebut gitu, Pak. Mungkin karena juga bangunannya mungkin bisa jadi, karena saya waktu itu lihat tidak hanya dua lantai bangunan, waktu saya masih di Timbilahan, tidak lebih besar dari tiga lantai. Jadi waktu saya melihat, kesan pertama saya melihat slope tersebut, saya awalnya kaget karena besar sekali ya gitu, dan berada di atas tanah dengan besarnya. Lalu saya bertanya-tanya ke pembimbing kami, Pak, ini di atas slope ini nanti bakal ada tulangan atau tidak ya, Pak? Gitu. Saya bertanya, lalu pembimbing menjawab, tidak, ini kan langsung ditimbun dengan tanah gitu, Pak. Saya tanya alasannya, kata Pak, ya, tidak ada, hanya sesuai dengan rencana. Jadi kita hanya melaksanakan sesuai rencana, lalu kita aplikasikan di lapangan. Awalnya saya pikir karena balok slope sebesar itu akan dipasang sebuah tulangan pelat lantai awalnya, Pak, tapi tidak. Jadi itu yang menarik buat saya. Wah, jadi tidak mesti dipasang tulang lantai pelat lantai walaupun ukuran slope sebesar itu. Mungkin sekian mungkin, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Itu kesan pertama saya waktu pertama kali KP di Bengkalis, Pak, dan melihat ukuran slope-nya. Ya, Erian. Cukup menarik ya ceritanya. Jadi maunya gitu. Jadi kita sharing di sini. Ya, walaupun ujian, tapi apa aja. Kesannya santai aja. Ya, karena ujian itu sifatnya mengulang-ulang. Selama ini kita udah diskusi panjang lebar, ya, mengenai slope, ada namanya juga tie beam, ya, balok pengikat, ya kan, tie beam itu balok pengikat. Nah, mungkin Erin sebutkan aja, ya, fungsi slope itu apa saja, fungsi slope?
Baik Pak, fungsi slop yang saya ketahui itu slop adalah sebagai pengikat kolom Pak, sebagai pengikat kolom yang mana berfungsi untuk mendistribusikan beban dari atas menuju ke pondasi Pak, beban dari atas menuju ke bawah melalui slop kemudian dialirkan ke pondasi Pak. Apalagi? Sebagai apa bahasanya itu? Sebagai penahan beban Pak, penahan beban dari struktur yang di atasnya ke pondasi dengan kalau nggak salah sebagai menahan beban yang ada di atas slop lalu disalurkan ke pondasi dengan sebutan kalau nggak salah saya baca menolak bungkuk Pak. Menolak bungkuk itu maksudnya agar tidak terjadi penurunan gitu Pak, fungsi slop. Pertama mendistribusikan beban, mendistribusikan beban, kemudian menyalurkan ya, beban itu sama. Berarti yang kedua untuk penurunan gitu ya. Penurunan maksudnya untuk penurunan menghindari terjadinya penurunan yang berlebihan Pak, maksudnya itu agar bangunan tidak mudah ke bawah gitu Pak. Tidak mudah ke bawah. Artinya gini, bagaimana cara dia mencegah ya terjadinya penurunan? Perilakunya bagaimana? Sistem kerja slop itu bagaimana sehingga dia bisa sebagai komponen mencegah lebih tepat saya beri nama mencegah ya agar tidak terjadi penurunan atau penurunan yang berlebihan. Ya, Erian. Juheri ya. Iya, Pak. Ya. Enggak, suaranya enggak jelas, Juheri. Iya, Pak, di sini pun putus-putus suaranya. Makanya saya rada bingung. Iya. Silakan, nggak apa-apa, ulangi lagi biar jelas. Maaf Pak, apa ulanginya bagian yang mana ya Pak? Soalnya tadi putus Pak. Ya, Juheri. Ya Pak. Tadi katanya gini, ya, Juheri, katanya untuk penurunan. Jadi maksud untuk penurunan apa? Mencegah penurunan atau apanya terhadap penurunan? Kemudian kalau mencegah penurunan, bagaimana cara kerja si slop itu supaya dia bisa mencegah penurunan atau penurunan yang berlebihan itu yang dicegah gitu ya. Oh, baik Pak. Yang saya ketahui itu karena slop kan salah satu fungsinya itu sebagai pengikat dari kolom dan kolom itu salah satu fungsinya itu sebagai pendistribusian beban yang ada di atasnya. Jadi ketika kolom mendistribusikan beban yang telah dipikulnya ke slop dulu, maka slop inilah Pak yang berfungsi sebagai penahan atau penahan dari mencegahnya penurunan dari bangunan tersebut, terutama di bagian, terutama di daerah tanah yang sedikit yang lunak, Pak, bersifat lunak. Karena slop ini memiliki dipasang secara horizontal, jadi menurut saya ketika terjadi penurunan, maka ketika terjadi beban pendistribusian beban di atasnya, maka slop inilah yang berfungsi untuk menahannya, Pak, karena dipasang secara horizontal. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, selain yang dua itu masih ada, yang satu untuk distribusi, yang satu untuk pencegah terjadinya penurunan. Masih ada? Juheri?
Saya rasa itu Pak yang saya ketahui Pak. Gitu ya. Jadi, oke. Okay. Iya Pak. Kalau gitu sekarang gilirannya saya lemparkan, ya, lemparkan ke baik, Pak. Hari dengan Erian. Dari dua jawaban itu, apakah masih ada yang lain fungsi slop atau tadi yang disampaikan dengan oleh Juheri, ada yang mau ditambahkan nggak supaya lebih lengkap? Atau mungkin juga yang disampaikan oleh Juheri ada perbaikan, mungkin di ada yang kurang tepat atau bagaimana? Ya, kita lemparkan sesuai dengan urutan, berarti ke Hari dulu, ya, baru ke Erian nanti. Baik Pak, menurut saya yang dijelaskan Vicky tadi sudah lumayan jelas menurut saya, karena slope itu memang berfungsi untuk mendistribusikan beban dari atas seperti dinding dan kolom untuk disalurkan ke pondasi, sehingga semua beban yang terdistribusikan ke dalam pondasi kurang lebih sama. Selain itu, slope berfungsi sebagai pengikat antara dinding, kolom, dan pondasi, Pak. Cukup, itu aja. Mungkin itu saja Pak yang... Ya. Oke, saya lemparkan terus ke Erian. Baik Pak, terima kasih. Untuk penjelasan dari kedua teman saya tadi, mungkin agak apa hampir sama penjelasannya. Dan saya pun juga hampir sama penjelasannya. Kalau saya, fungsi dari slot itu meratakan beban yang diterima dari bangunan di atasnya, seperti beban beban internal ya, yang seperti apa lemari, meja, dinding, dan orang-orang yang ada di atasnya gitu. Itu aja. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Oke. Okay. Ya, nanti ketika sampai di ujung aja saya akan memberikan ulasan nantinya. Sampai session area ini selesai, baru saya akan memberikan ulasan. Ya, saya lanjut bertanya ke Juheri. Ya, lanjut bertanya. Coba jelaskan beban apa saja yang dipikul oleh slope. Halo Pak, kedengaran Pak? Ya, saya ulangi, beban ya, apa saja beban yang dipikul oleh slope? Baik Pak, maaf sebelumnya Pak, jika saya salah. Yang saya ketahui beban yang dipikul slope itu, kalau nggak salah ada tiga, beban aksial atau normal, lalu ada momen dan beban geser, nggak salah Pak. Dua, aksial dan momen, nggak salah Pak. Aksial dan momen. Aksial, momen, geser. Oke, dalam wujud nyatanya itu kan artinya itu adalah gaya-gaya yang dipikul ya. Nah, kalau wujud nyatanya slop itu memikul komponen struktur apa? Atau beban apa saja yang di atas komponen struktur itu? Ya. Beban dinding, jendela dan apa? Ya Pak, dinding dan jendela maupun kusen Pak yang ada di atasnya. Ya, ada lagi? Iyalah. Mungkin beban hidup juga, Pak. Beban hidup. Ya. Beban hidup juga, ada lagi? Maaf, Pak, hanya itu yang saya tahu, Pak, yang terpikir saat ini. Hari ada tambahan dan penjelasan, bukan tambah aja ya, tambahan dan tambah penjelasan. Kalau nggak ada boleh pas.
Untuk sekarang belum ada, Pak. Rian? Belum ada, Pak. Belum ada. Saya lanjut ke Juheri. Tadi katanya lo memikul beban hidup. Ya, lo memikul beban hidup. Bagaimana pendistribusian beban hidup sampai bisa dipikul oleh Slok? Coba diceritakan. Ada beban hidup, bekerjanya di mana, pendistribusiannya bagaimana? Ya. Ya, baik Pak. Yang saya ketahui Pak, yang beban hidup adalah beban yang bisa berpindah-pindah seperti aktivitas manusia. Jadi ketika manusia bekerja di atasnya atau misalnya melakukan aktivitas, maka beban tersebut akan tersalurkan terlebih dahulu. Melalui mungkin dari lantai mereka bekerja lalu menuju kolom, lalu dari kolom menuju slof, kemudian slof itu yang akan mendistribusikan secara merata ke pondasi, Pak. Yang saya tahu seperti itu, Pak. Bisa diperbaiki sama Hari. Erian. Ya. Tunggu nanti sampai giliran Juheri lagi. Kalau tidak ada, pas saja. Pas, Pak. Ya. Boleh Juheri kalau ingin memperbaiki, boleh. Ya. Yang saya ketahui masih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pak. Yang saya ketahui masih yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika terjadi aktivitas beban hidup atau beban bergerak, maka beban akan tersalurkan melalui kolom, lalu kolom menuju ke slop, lalu slop menuju ke mendistribusikan beban tersebut secara merata ke pondasi, Pak. Yang saya ketahui seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi gini, saya sambil memberikan penjelasan supaya tidak numpuk semua. Saya mulai dari yang terakhir, jawaban Juheri, itu yang dimaksud Juheri itu adalah beban di lantai atasnya, ya, di lantai atasnya, kemudian beban itu pindah ke kolom, kemudian kolom pindah ke slop, ya. Nah, kita coba melihat ya, alurnya itu. Bagaimana sih kolom bisa pindahkan beban ke slop? Ya, sedangkan kolom langsung pada umumnya semua kolom itu dipikul oleh pondasi. Di bawah kolom itu kan kalau dia merupakan pondasi dangkal, ya langsung ya pondasi telapak. Kalau dia pondasi dalam, di bawah kolom itu ada pile cap. Kemudian di bawah pile cap ada tiang pancang. Jadi kapan si kolom ini bisa memindahkan gaya ke slope itu dulu. Nah, coba dijelaskan bagaimana Juheri memberikan gambaran si kolom ada mendistribusikan gaya ke slope dan apakah itu distribusi beban atau gaya itu dominan apa tidak ke slope-nya? Juheri, ya. Kayaknya Juheri terputus itu ya. Jaringannya mungkin Pak, di tempatnya tuh agak susah jaringan Pak. Oh gitu, iya. Oke, sambil menunggu Juheri, ada yang bisa jawab Hari dengan Erian? Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak? Tadi menurut Juheri, ya, itu beban hidup pindah ke kolom, kolom pindah ke slop, ya. Bagaimana itu si beban yang tadi dari kolom pindah ke slop, ya. Mekanismenya seperti apa? Itu secara teoritis itu bisa terjadi. Coba bisa jelaskan.
Mungkin maksudnya itu Pak, beban 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 hidup itu tersalurkan, mungkin Pak, tersalurkan ke kolom, lalu ke slope, kemudian ke pile cap, ya, yang berarti strukturnya itu duduk pada bebannya itu duduk pada struktur yang kuat gitu Pak, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan keruntuhan. Ini saudara hari ini menjawab kayaknya pakai ilmu halo, filsafat. Halo Pak, ilmu Assalamualaikum. Maaf Pak, ya. Tadi tiba-tiba jaringannya salah. Bermasalah ya. Pak. Iya, betul. Jadi kami juga nunggu, ya juga nunggu. Tadi sambil maaf, diskusi, maaf, ya sambil saya lemparkan ke Ari, ya. Jadi hari itu jawabannya itu ahli filsafat itu menjawab, bukan orang teknik yang menjawab seperti itu, ya. Nanti kita akan membuat ulasan. Jadi Juhairi, secara teoritis memang slope itu bisa menerima beban yang didistribusikan oleh kolom. Nah, coba bisa nggak ceritakan? Sudah kuliah beton ya, sudah kuliah beton, sudah kuliah analisis struktur. Nah, di situ memungkinkan. Tapi coba ceritakan bagaimana cara ya. Tahapan distribusi daripada beban atau gaya tersebut sampai ke slope. Baik Pak. Mungkin maaf Pak sebelumnya, mungkin jawabannya masih sama seperti sebelumnya Pak, karena itu yang saya pahami bahwa ketika terjadi aktivitas apa beban terjadi di atasnya, misalnya di lantai 2, maka beban tersebut akan pertama akan tersalurkan mungkin dari balok yang di atasnya dulu mungkin lalu ke kolom, lalu kolom menuju ke slope, lalu slope akan mendistribusikan beban tersebut secara merata ke pondasi Pak. Itu yang saya pahami Pak. Ya, gini. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan yang persis ada kaitan dengan pendistribusian beban dari kolom ke slope, ya. Pernah mendesain slope, menghitung struktur slope atau tie beam, pernah menghitung. Nah, baru kita ke ini, ke gaya apa aja yang diterima oleh slope itu. Coba kita mulai dari sana, mungkin kita bisa terjawab gaya apa yang diterima oleh slope. Yang jelas ini, slope akan menerima beban dinding yang di atasnya. Itu satu. Ya. Ya, dinding itu ya, lepas dari tembok, dari partisi, di sana ada pintu, ada jendela. Ya udah, yang jelas dia adalah menerima beban yang di, beban langsung yang di atasnya adalah beban si dinding. Kemudian beratnya sendiri, slope itu kan terbuat dari bisa dari beton atau jenis Pak, material ya. Lainnya dia memikul berat sendiri. Kemudian apalagi selain yang dua itu? Berat sendiri. Kurang tahu Pak, maaf Pak. Ya, okelah saya jelaskan. Kalau kolom bisa mendistribusikan beban ke slope, ya, itu gaya lateralnya atau gaya aksial terhadap slope itu. Ya. Tentu gaya aksial kan, di ujung-ujung ya, slope Pak. ada gaya tekan atau tarik yang bekerja pada slope. Kan gitu. Ya. Bisa? Saya bisa dibayangkan? Di samping beban ki atau beban terpusat yang bekerja secara lateral, artinya tegak lurus terhadap slope. Slope pun memanjang, bebannya beban gravitasi dari atas ke bawah. Kemudian di ujung slope bekerja gaya aksial. Aksial itu adalah distribusi dari kolom. Besarnya berkisar 10%-an, tidak terlampau besar dari beban aksial yang gaya aksial bekerja pada
di kolom. Dia akan distribusi tidak begitu besar, lebih kurang mungkin kecil dari 10%-nya. Itu bekerja pada slope. Maka itu slope bisa didesain sebagai balok murni atau lentur murni. Kemudian slope juga akan didesain sebagai beam kolom. Karena ada gaya aksial yang bekerja di ujungnya itu. Ah, gaya aksial itu dari mana? Jadi kita tidak cerita kayak al-filsafat, dia memang pindah ke sana gitu. Tentu ada sebab musababnya dia pindah. Nah, tadi dikatakan bahwa beban gravitasi, beban hidup itu beban gravitasi tidak? Beban hidup itu. Beban gravitasi kan? Ya. Kemudian berat dia sendiri itu menjadi beban aksial pada kolom. Jadi kalau beban aksial ke kolom secara rasional kan dipikul oleh pile cap, oleh tie beam. Oleh pile cap, bukan tie beam. Tie beam itu yang slab ya. Oleh pile cap, oleh piling, oleh tiang panjangnya. Kenapa dia bisa pindah ke slop? Karena yang di slop itu adalah gaya lateral ya, yang bekerja pada pondasi. Gaya lateral yang bekerja pada pondasi dari mana datangnya? Yaitu gaya-gaya lateral yang bekerja pada gedung. Gaya lateral yang bekerja pada gedung apa saja? Itu yang mau saya tanyakan nanti. Yang jelas beban hidup adalah beban gravitasi dan dia tidak terdistribusi ke lewat kolom dan ke slop. Ya, karena dia beban gravitasi. Gravitasi itu kan aksial dari atas ke bawah. Ya, tidak mungkin dia bisa terdistribusi ke slop. Yang bisa didistribusikan ke slop adalah gaya lateral. Nah, oke. Okay. Dalam suatu gedung, penyebab gaya lateral itu apa saja, Juheri? Yang bekerja pada gedung. Juheri? Boleh pas. Suara mikrofonnya. Oh iya. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu, Pak. Ya, Hari boleh, Erian. Oke, pas saja ya. Karena lama sekali menjawabnya. Jadi kita ya dalam melaksanakan tugas kerja praktek tadi saya dengar Juheri bertanya pada petugas di lapangan lah, entah pelaksana itu atau konsultan, saya juga kurang tahu ya, kenapa tie beam-nya begitu besar 30-60, ya memang gitu dilaksanakan di gambar. Nah, jadi sangat berkaitan kita melakukan praktik di lapangan dengan teoritis yang kita terima. Artinya kita melakukan kerja praktik di lapangan adalah mengaplikasikan ilmu ya, teoritis yang kita dapat di kampus. Ya, jadi kenapa? Kalau kita tidak ada basic teoritisnya, tentu jawabannya seperti itu. Nah, maka itu ya, ketika kita turun ke lapangan kita sudah yakin ya. Karena teoritis kita sudah selesai, ya kuliah beton sudah selesai, kuliah analisis struktur sudah selesai, berarti kita tinggal melihat aplikasinya. Ya. Jadi sebenarnya tadi itu, yang gaya lateral itu kan gaya gempa sama angin. Penyebab lateral. Nah, itulah yang didistribusikan oleh kolom dan bekerja pada pondasi sebagai gaya lateral pada pondasi. Gaya lateral pada pondasi itu sebahagian didistribusikan ke slope atau tie beam. Itu yang terjadi. Jadi Hari jangan jawabnya kayak ahli filsafat ya, memang seperti itu ya, memang seperti itu. Jalannya dari mana gitu kan? Ya. Kan ada mekanismenya. Kalau misalkan orang bertanya, kenapa pesawat terbang itu bisa terbang? Ya, memang bisa terbang ya udah, bukan seperti itu jawabannya kan. Ya, tentu diceritakanlah mekanismenya, bagaimana cara dia menolak angin, bagaimana mendistribusikan apa? Angin, ada gasnya, bagaimana caranya supaya dia bisa terbang, kan gitu. Nah, sama dengan kita. Kita sebagai orang teknik sipil,
menjawabnya harus sesuai dengan mekanisme yang kita pelajari, ya, teoritis yang kita pelajari, ya, sebab musababnya. Jadi tidak, ya, tidak seperti itu. Yang saya tahu ya itu, ya, distribusinya ke sana memang terjadi, ya. Nah, kemudian mengapa taibimnya dibuat besar? Jadi, mungkin kita akan membantu tadi si pelaksana yang katanya gambar yang seperti itu, ya. Kita akan membantu dia untuk menjawab. Nah, coba dibantu dulu oleh Juheri. Kenapa harus ada slop sebesar itu? Sebelum menjawab, saya setuju kalau fungsinya untuk apa? Ya, ada fungsi tertentu. Saya setuju slop diperbesar itu. Ya. Nah, tolong dijawab Juheri. Kenapa ada slop 30-60? Jangan terkejut. Mungkin ukuran slope yang didapat mungkin dari hasil perhitungan, Pak, dari perhitungan beban-beban yang direncanakan seperti beban BMD, NFD, dan SFD, Pak. Maka setelah dihitung didapatlah ukuran slope sekian mungkin, Pak. Kalau gitu saya nggak perlu bertanya, nanti dapat kecil. Juhedi juga menjawab dari hasil perhitungan. Kenapa slope-nya ketemu 10 kali 20 hasil perhitungan juga? Lebih besar lagi semeter tingginya, kenapa Juheri, dari hasil perhitungan juga? Yang kita ingin menjawab, ya, filosofi tekniknya. Jadi kita boleh jadi ahli filsafat, tapi filsafat teknik, ya, filosofinya. Mengapa dibutuhkan, kapan dibutuhkan suatu slope yang besar? Kan itu masalahnya. Jadi kerja praktik di lapangan ya penuh dengan teoritis, ya. Jadi praktik hanya mengerjakan yang tadi itu, saya ikut gambar karena di gambar seperti itu bukan engineer, jawaban engineer itu jawaban tukang. Ah, kalau ingin menjadi tukang nggak perlu kuliah, ya, nggak perlu kita kuliah 4 tahun, ada yang 5 tahun, ya, menuntut ilmu teoritisnya dituntut. Ya, ikut tukang di lapangan. Saya yakin 3 bulan sudah dapat ilmu tukang itu. Selesai bisa melaksanakan dengan baik. Jadi enggak banyak habis waktu dan biaya di lapangan. Kita diberi makan, diberi honor. Bekerja 3 bulan kita sudah bisa menjadi tukang atau mandor gitu. Ya, jadi beda ya. Engineer dengan tukang beda. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai engineer ya jawabannya sebagai seorang engineer. Itu dia. Hari Erian, kalau tidak ada boleh pas. Pas, Pak. Ya, jadi gini, ya, tergantung slope itu untuk apa. Tadi dikatakan untuk mengantisipasi settlement. Jadi saya tidak ingin juga mendengar sekedar fungsi slope apa, buka di Google. Itu di Google ada, mencegah penurunan. Tapi yang saya tanyakan itu bukan jawaban yang dibaca di Google. Apa sebabnya? Bagaimana peranan slope untuk mencegah terjadinya penurunan? Itu baru ilmu teknik sipilnya. Jadi tidak sekedar membaca di Google. Google banyak nih. Pertanyaan saya dibaca di Google, udah terjawab. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kan kesulitan, ya. Nah, pondasi itu, ya, meskipun kita desain dengan baik semua tapak pondasi, tentu ya kita mesti antisipasi. Jadi itu di SNI Geoteknik, ya, itu tahun 2017. Itu kita dalam merancang pondasi atau merancang slope harus memperhitungkan terjadinya settlement izin. Jadi diasumsikan bahwa pondasi-pondasi itu kalau dia akan terjadi settlement izin, salah satu pondasi akan turun, tentu pondasi kiri kanan itu yang akan membantu. Ya. Jadi yang membantu pondasi di kiri kanan bukan slope. Slope numpangnya di pondasi. Yang pondasi yang tidak turun itu akan membantu pondasi yang
kalau terjadi sesuatu yang error ya, mungkin tidak seperti yang diharapkan, kita sudah desain dengan baik, tapi masih ada hal-hal yang tidak tertutup kemungkinan, pondasi itu berpotensi turun. Nah, maka itu pondasi di kiri kanannya akan membantu. Ya, cara dia membantu adalah melalui tie beam, ya, atau slope. Nah, slope itu nanti akan berfungsi sebagai transfer beam. Jadi beban pondasi yang turun itu akan pindah ke pondasi yang ada di sampingnya. Mungkin kiri kanan, muka belakang, kan gitu, di sampingnya. Atau itu dibutuhkan suatu slope yang cukup besar, baru dia bisa berfungsi sebagai transfer beam. Nah, itu untuk mengantisipasi terjadinya penurunan. Jadi ini, udah, ini anggap aja kuliah KP. Apa? Terakhir KP ya, untuk mahasiswa ya. Ya kan gitu. Ya. Karena udah masuk ke ujian KP. Ya. Nanti saya sih minta, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ketika Anda menjadi seorang engineer, jawab secara ilmiah. Ya, tidak bisa. Jangan dengan kata-kata mungkin, ya, atau sepengetahuan saya, ya, memang slope lah yang memikul gitu. Coba urutan rasional, ya. Bagaimana rasionalnya, bagaimana ilmiahnya? Jawab secara ilmiah. Kan seperti itu. Juheri, ya kan? Nah, tadi kemudian saya tambah sedikit lagi, slope di lantai dasar, apakah lantai dasar itu ada dilatasi terhadap slope atau tidak? Kalau dia artinya kalau tidak ada dilatasi, dia monolit. Berarti pelat lantai dicor merupakan satu kesatuan struktur, ya. Dengan slope, dia berfungsi sebagai balok lantai dan berfungsi sebagai slope. Jadi beban lantai satu, ya, semua beban hidupnya, beban pelat lantai akan didistribusikan juga ke slope. Tetapi kalau ada dilatasi, dia hanya memikul dinding. Nah, itu kita udah cerita tuntas masalah slope, ya.